Ini ada Muhammad Fadli nih, pelab jagung ini. Nah, sekarang di sekolah balapnya beliau ini namanya sekolah balap apa? 43 Racing School. Pasti udah banyak yang review kali ini kok berbeda dengan drone juga, dan tentang anaknya yang masih umur 7 udah latihan balap. Itu mulainya dari umur apa gitu, Bro? Ini baru aja, paling baru sebulan lalu dia mau. Oh, baru sebulan lalu. Ya. Jadinya agak telat. Kan kira-kira umur 5 tahun ya. Tinggal apa lah bapaknya balapan. Wah, ini kan banyak nih motornya di sini nih. Di sekolah balapnya disediakan motor apa aja nih, Bro? Dari mulai mini GP 50, terus kita juga ada mini GP AB 10. Terus motor-motor underbone atau motor-motor bebek. Iya. Pastinya dominan dari para Honda ya. Heeh. Terus sportnya 150, 250. Kita juga ada GP mono juga nih. Oh, ada ya bekasnya yang dulu dipakai ya, Wadli ya? Ya. Waduh, hebat juga. Ada GP mono komplit, bebek juga, Pego 2,5 ya, ada juga. Kita komplitin lah. Semua di komplitin. Super Sport belum ada karena. Nah, iya. Nanti kan arahnya putranya nih untuk generasi berikutnya ya, diajarin. Sekarang rolling-rolling pakai motor apa dia? Jadi awal dia tertarik dunia racing, nggak pernah saya arahin. Nggak pernah diarahin malah. Diarahin. Biarin aja nonton-nonton. Nonton aja dia nggak suka. Oh, nggak suka. Biarin aja natural. Sekalipun dia ngemilih jalur balap, saya pun nggak ada masalah. Nah, lah kan bapaknya kan sekarang balap sepeda nih. Iya. Wadah, jadi juara juga, atlet parah ya. Iya. Nah, itu dia gimana? Suka nanya bapaknya, bapak balapan ini gitu-gitu, nanya-nanya gitu. Ya enggak, yang jelas tiba-tiba dia mau aja. Oh, tiba-tiba mau. Tiba-tiba mau balap motor, terus ngajakin ke sini. Ya. Setiap saya ajakin dia enggak interest. Oh, enggak interest tadinya. Main mobil atau balap, main-main yang bukan interest motor. Iya. Tapi pada saat itu dia minta. Minta datang buat nonton. Oh, nonton. Coba. Oh, nonton. Coba kembali. Motor cross ya, Lenka 100cc. 100cc. Iya ya, motor ini motor juga tapi oh, motor X ya. Penasaran juga ya. Iya, tapi dia memang punya itu. Ada kalau enggak salah di sini apa di sana ya. Asal make, yang penting dia bisa ngendaliin kontrol throttle gas dulu. Enggak terlalu pelan, enggak terlalu kencang. Setiap masuk tikungan, buat tikungan yang penting dia bisa ngendaliin dulu deh. Habis itu saya kasih motor underbone. Oh, underbone. Iya, motor underbone. Patak. Iya, motor bebek patak 150cc. Oh, 150. Iya, dengan kompresi. Sonic gitu apa? Iya, GTR. Benar. Sampai akhirnya dia bisa kopling dan bisa open gigi. Iya. Dan tapi sebenarnya balapannya bukan di situ kan? Iya. Iya, mini GP. Ya udah, sekarang fokus di mini GP karena persiapan tanggal 17 ya. Oh, 17 ini besok ya? Iya kan ada. Nah, mini GP di sirkuit ini. Nah, sirkuit. Benar. Kita juga SM-nya di sini, ya udah, latihan yeah. Tiap hari. Jadi yeah. Sekolah dulu baru. Besok tuh tanggal 17 kalau nggak salah ada Speed Festival of Speed, semua balap ada di Sentul, diadain sama Koni. Oh gitu. Iya. Yeah. Mana baru tahu? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Jadi acara balapan komplit semua, yeah. Semua saya, dijadiin balap juga. Saya gitu. Tahunya cuma pada saat mereka. Iya. Yeah. Lenka ini merek motor kecil itu ya? Iya. Waduh, hebat banget ini. Ini cikal bakal ini didirikan sama iya pembibitan. Udah gitu, Grup Fadli kan emang udah pengalaman ya kan? Pengalaman, wah banyak yang suka lah ini. Kalau untuk sekolah balapnya sendiri udah berapa tahun ini berdirinya? Dari 2016. 2016, tadinya di sirkuit sana kali ya? Apa enggak emang di sini? Ya, sini kan baru. Oh, baru sini. Ini baru tahunan inilah. Ya. Belum lama ini. Tadinya sirkuit sana berarti ya? Ya. Di karting. Di karting. Karting benar-benar. Gitu. Terus sekarang bisa variasi. Iya, dia
modelnya sekolah paketan sebulan, tiga bulan atau gimana? Paketan 2 minggu. Oh, 2 mingguan, oh, 2 minggu tiap hari? Tiap hari. Oh, tiap hari, wah, wow, bagus juga. Ada websitenya ya? Ada. Untuk lihat-lihat keterangan harga macam-macam. Ada sosial medianya lah. Gimana? Ada sosial medianya. Oh, ada sosmednya ya? 53 apa tadi? 43. Oh, 43 Racing School. Oh, nanti kita sertakan informasinya. Itu terus sementara itu nanti saya mau ngambil gambar si adik kecil nih. Siapa namanya? Ali. Ali. Ya. Ali siapa? Muhammad Ali. Oh, Muhammad Ali. Waduh, kayak petinju nih. Wah, ntar hebat nih. Kecil-kecil sampai rawit nih. Bisa nerusin jenjangnya. Oke deh kalau gitu, Bro Fadli, terima kasih sekali atas waktunya nih bisa ngobrol-ngobrol singkat. Oke, sukses ya. Amin. Dan sehat selalu. Oke, thank you. Kali ini ketemu langsung dengan atlet kita ini, anaknya Bro Fadli, namanya Muhammad Ali. Ya, umurnya berapa deh Ali? 7 tahun. Kelas berapa? Wah, kelas 2 SD. Gila nih, sekarang udah pakai setelan balap tuh. Tuh, motornya motor balap nih, Lenka balap. Ini deh, deh Ali aja kemi down-nya udah bisa ya, nempel terus, diajarin ayah ya. Waduh, berapa lama latihan balap? Udah 1 minggu. Satu bulan, waduh hebat, udah 1 bulan ternyata. Luar biasa, sekarang udah 1 bulan ini lah. Bisa dicontoh ini ya kan, putranya siapa yang pengen jadi pembalap. Nah, ini diajarin balap di sekolahnya ayahnya Ali nih ya. Om siapa, Pak, ayahnya siapa namanya, Fadli, Muhammad Fadli. Waduh hebat ini. Sama mama boleh ya latihan balap. Nanti kalau sudah besar pengen ngikuti jejaknya ayah balap. Stop. Wah hebat. Ada takut-takutnya nggak? Belok-belok, berani aja, gas aja pokoknya ya. Digas terus pokoknya. Wah, tadi diambil gambarnya pakai drone, seneng nggak? Wah, baru sekali ya. Iya, mantep ya. Nanti lihat videonya ya. Terus ini motornya warnanya pilihannya ayah atau kamu yang pilih? Hah? Pilihan ayah. Wah, balap hebat ini, baju balapnya baru. Wah hebat si adik ini, luar biasa. Nikungnya sampai miring banget tuh bannya, paling panas. Hebat kan, kecil-kecil ini udah latihan balap. Semoga nanti juara ya, hari tanggal 17 ya ada lomba. Waduh, oke, terima kasih ya. Ini Ali Topan, nanti nonton videonya. Oke, sip.